Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Disarpustaka Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menyerahkan 150 buku bacaan untuk dipinjam pakaikan bagi siswa SMP Negeri 2 Pulau Petak. Penyerahan pinjam pakai buku bacaan ini ditandai dengan melakukan kerjasama penanda tanganan langsung antara Disarpustaka Kapuas dengan SMP Negeri 2 Pulau Petak. Kepala Disarpustaka Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriat, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan siswa SMP Negeri 2 Pulau Petak. Dengan mereka membaca, mempunyai budaya literasi, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dirinya dan menjadi sumber daya manusia Kapuas yang hebat-hebat pada masa. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan berdampak positif bagi peningkatan literasi di SMP Negeri 2 Pulau Petak. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Alikwan, mewartakan.